Baik, kembali dalam sinar awani. Raikan keamatan ini dengan menonton drama bersiri Petronas 366 hari ke-151 episod ketiga yang bertemakan keberanian demi kebenaran. Episod istimewa sempena keamatan ini membawa kita menyaksikan kehijauan khazanah di Sabah dengan merentas masa dan imajinasi. Hari ke-151 ini mengisahkan keberanian Adam memberitahu Ziyi dan Poji perkara sebenar tentang kemalangan mereka selain membawa penonton mendalami sebuah projek inovasi yang sedang diusahakannya. Episod yang membawa kita ke kawasan pemulihan Canyon Imbak di Sabah ini merupakan sambungan episod lalu, hari ke-123 yang ditayangkan di ambang sambutan Hari Raya. Saksikan drama bersiri ini di saluran Facebook dan YouTube Petronas. Haluan kulintangan yang merdu mengingatkan saya tentang keharmonian masyarakat Sabah yang pelbagai etnik dan budaya serta keindahan alam semula jadi yang memukau. Keajaiban ini menjadi inspirasi untuk episod ketiga drama bersiri Petronas 366 sempena Pesta Keamatan bertajuk Hari ke-151. Ini adalah AI yang boleh mewujudkan avatar siapa-siapa saja yang ada menggunakan. Macam gambar, video. Kali ini, Adam dan kawan-kawannya membawa kita mengembara ke dalam kehijauan hutan, merentasi masa dan imajinasi. Pengembaraan ini bermula dengan pesan Noah, bapa Adam kepadanya. Adam. Adam Joseph Hansanon Bintua. Nak tahu apakah pesanan itu? Jom kita tonton 366 hari ke-151 di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Semoga Pesta Keamatan tahun ini dapat diraikan dengan lebih bermakna dengan keluarga dan sahabat handai yang dapat berkumpul bersama. Akhir kata, Kota Bian, Tadau, Tagazul, Do Keamatan daripada kami di Petronas. Harapan saya supaya kita boleh simpan memori orang yang kita sayang dalam keadaan yang lebih nyata. Inilah keandaman. Mengejar mimpi yang kekal abadi. Percaya suatu masa kita ke angkasa, kita ke. Semuanya dipandu menggunakan kemajuan digital, big data. Saya juga pandai coding. Okey.